Naik lulur sama ibunya dikasih jagung godok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Deso, YouTuber pemula dari Blitar Selatan ya. Oke ya, sahabat Deso, di video kali ini saya berada di wilayah Gedung Biru, Desa Kalitengah, Kecamatan Mangrujo, ingin berkunjung ke rumah salah satu warga di sini yang mempunyai rumah klasik loh. Rumah sinom yang berumur ratusan tahun, dan kita mau silaturahmi ke rumah simbahnya. Monggo ikuti videonya. Tumbaknya lagi di ladang habis panen jagung lur. Nah, ini rumah terakhir lur ya, jauh dari tetangga. Dan ini ibunya ini punya rumah klasik berumur ratusan tahun, sinom lur. Kita silaturahmi dan lebih panen tuh bu. Amin. Iki brambange pemane? Nah, ini lho, anu lur, ibunya yang punya rumah klasik berumur ratusan tahun di sini. Dan ini jauh dari tetangga. Nah, ini lur, ini di depan rumah ibunya. Ibu tonggone kono kae lur. Arah-arah ada 50 meter lebih lah, hampir 100-an meter. Nah, ini di depan rumah ibunya lah, wis pas di depan rumah lur. Nandur jagung. Nah, itu bawang merahnya enggak jadi ternyata lur iki. Ini bawang merah. Ini di halaman rumah lur iki. Bawang merah. Ibu kok enggak dijeboli ambek ibu, paling nggih wini iki. Dan ini di depan rumah ibunya itu mungkin teman-teman sahabat desa yang udah nyimak video sebelumnya ya, usowi ini berapa bulan yang lalu. Keindahan alamnya aja takon. Jadi gini ini gamping, ini yang lembah lur. Terus air terjunnya ini musim kemarau. Jadi ya rada sat, enggak rada sat, emang sat. Nah ini wong Jawa lur. Ada bunga kenanga, bunga rose ini nyekar lur. Dan itu kolam renang ibunya. Ada nila, mujair, seandainya lur. Nah ini di depan rumah ibunya. Oke ya, buat sahabat desa dimanapun anda berada, jolali dukungannya, like, komen, share, subscribe, biar channel ini bisa terus maju dan bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah ini ibu aja arep ngantur terong bareng lur. Yang gini ini meskipun ketiga, tidak kenal musim. Pinggir kuno sekali, jadi ya penak lek nandur. Nah ini lelur, ini rumah klasik yang berumur ratusan tahun, cek kayu jati nyel. Kita panen jagung. Buat sahabat desa, terima kasih banget. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa menyuguhkan konten-konten pedesaannya ya lur. Nah ini jagung ya sing ini lur, wong desa. Nah ini di samping rumah ibunya ini lur. Wis ndek kacang. Kacang jangan.
Jadi ya iki lek berpanen jagung ibuke wis ngene iki lur. Ini pakan sapi iki lur. Sama ibunya dikasih jagung godok. Niki lek panen pun dangu ta, Bu? Kok tasik wonten sing nem sing ajeng niki? Wah, nggih nggih. Tuh sama ibunya dikasih jagung godok kok. Kemam no. Nah, saya kesini enggak sendiri lur, bersama anaknya dari keluarga Ndeso dan Mas Kikok. Oh niki kobote damel pakan lembu. Wah, oh, nggih nggih. Liyane Mas Kisor. Oh, Mas Kisor mriki. Ya. Oh, nggih nggih. Lembune napa? Rolas. Namung rolas nggih. Iki lho lur. Ya. Master itu punya sapi kabeh rolas lur. Niku gak piambakan rumputé, Bu. Oh nggih. Nganu napa diselip ngoten? Nggih. Wo gadah gilingan nggih. Iki lho, Neng. Nah, itu lho. Kopi ya, kopi ya. Mboten usah, Bu. Niki nggih ajenge wangsul lho, mboten usah. Kula tak ndamel video mawon. Nggih. Mantelas, Neng. Nggih. Nah, ini lho. Niki ulame tasik kathah to, Bu, teng kolam. Kula tak ningali nggih. Nah ibunya ini kolamnya itu ada ikannya banyak sekali lho. Ini kolam pemancingan. Ada nila, ada gurami. Lele ini gak enak sini ya? Gak enak. Untuk jagung godok. Wes, emang kikok nih kalau mau neng lho. Nanti ini jagung yang tak tinggal kayak video. Oleh gue lho, nyapak-nyapak sini. Nah itu kolamnya ibunya. Jadi meskipun kemarau ning kene enggak kelihatan banyu lur. Ya lumayan panjang kali lebar. Endi? Mosok godhe nyapek ya? Tuh anaknya Pak Jo. Enggak tuku jajan entuk jagung alhamdulillah ya. Oke ya sahabat desa, jelali dukungannya, like, comment, share, subscribe biar channel ini bisa terus maju dan berkembang dan bermanfaat bagi orang lain ya. Ini rumahnya klasik banget lor, dari kayu jati dan jas pokoknya. Mungkin di video-video sebelumnya teman-teman sahabat desa yang lama udah tahu ya, di rumah ini di konten sebelumnya. Kita silaturahmi ke sini lagi ya. Ini jan kayak jati lor ya. Nah, ini jati. Ini juga jati juga lor. Ini kayak jati semua ini. Dalamnya juga. Nah, kayak gini ini balik. Nah, itu ada gantungan baju dari kayu jati juga lor. Oke ya sahabat desa, mungkin gitu dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Terima kasih waktunya yang udah menyempatkan menonton video ini ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala serta dimudahkan segala urusannya ya. Nah, ini di samping rumah aja ya, kayak gini lor. Ini di depan rumah, samping rumah, kelapa, jagung, kacang, wis. Ini ibunya ini tonggone ada-ada. Ini rumah paling ujung, paling terakhir. Oke, kita pamitan ke sama ibunya. Kita mulai, lur. Jo, pamit. Oh, sama ntar nih sih, jagungnya sama ntar nih sih, pamit. Nganu lek ketiga ngeten iki air terjune mati nggih, Bu? Nggih. Kathah anune sing mendhet punika. Oh, lek nganu, Bu, lek sumbere sing jenengan pendhet niki mboten lek ketiga aman nggih? Nggih, mboten mati jelas. Oh, nggih, sing damel kolam ikan napa niku? Nggih. Nggih, nggih. Kowe mboten kesumpetan nginggil ngoten mboten menate mati. Oh, nggih. Wingi mati lho sogoke mriku malah. Tepih sama mendhet to ya? Hmm.
jambu. Nggih. Jangan lek pamit. Bu, nggih sampun ngoten mawon, kula tak nyuwun pamit. Nggih, nggih, nedhi dongane mawon. Monggo. Nggih, monggo. Lur, kita pamit pulang dulu. Karena rumahku sama ibunya ini arah-arah pirang kilo ya, minaku. Ali tengah mriki pinten kilo nggih, Bu? Ali tengah. Mriki serang 7 kilo. Nggih, 3 kilo, 4 kilo nggih, kan nggih kula. Nggih, nggih. Oke, Lur ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya apabila ada salah kata dan ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.